udah mulai belum sih? Udah kan harusnya. Eh, kok gak ada apa-apa? Halo, 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 oh ada orang, ada orang. Halo. Kok bang? Halo, malam semuanya. Selamat malam. Halo, tanya dulu sih komen-komen, oke komen ini. Oke, eh halo. Halo semuanya, malam. Sudah lama tidak ketemu. Ih, udah lama gak siapa jadi malu. Halo, halo semuanya. Selamat malam. Udah pada makan malam belum? Soalnya kok kedengaran kan ya? Malam semuanya. Ini udah jam 8:30 malam, jadi harusnya tidak ada tukang pot yang lewat. Harusnya sih. Halo. Kangen. Ya kangen juga semuanya. Jadi sudah berapa kali ter-PHP-kan oleh showroom, tapi ya guys, sekarang kita bisa showroom. Jangan lupa makan malamnya semuanya. Yuk. Kok ada solusi? Aku selalu tiga sih. Oke, sorry. Halo, halo. Malam semuanya. Ya, udah langsung ketawa. Halo. Sampai kapan kita akan berhalo-halo ya? Ih, pada ngitung. Mau lihat dong. Eh, aku udah lama gak lihat avatar-avatar. Aduh, aku lagi mikir. Aduh, aku mikir apa ya? Oh iya, konbawa semuanya. Konbawa minasan. Oke, aku mau lihat avatar-avatar. Ih, lucu-lucu. Ih, ada kodok. Ada kodok. Kero-kero. Ih, halo Pual. Halo juga Sinta. Ya, yang lagi nginep tahu. Halo, tadi Pual ngechat aku. Katanya mereka nonton. Halo kalian. Ih, lucu banget ya, ada kodok. Kero-kero. Ada bebek. Kwek-kwek. Ada apa lagi kali ini? Ini lucu-lucu banget sih, aku kangen ngeliat mereka lompat-lompat. Ini kan kelihatan kenapa close maju. Oke, ini jadi bisa di zoom. Tapi oke, bisa. Ada penguin. Ada apa lagi kak? Ada kayak karakter-karakter mungkin OC. Lucu-lucu banget. Terus ada kayak yang pakai kostum-kostum. Ada apa nih namanya, kucing, ada kelinci. Dia so cute bro. Aku juga mau bacain komen dong, udah lama. Aku jadi malu. Kenapa sih? Halo. Jadi sebenernya hari ini aku mau nyoba kayak berbagai macam hairstyle, tapi tentu saja tidak dengan rambut pendekku ini. Jadi nanti mungkin aku bakal aku ngomong kecepatan gak? Jadi mungkin nanti aku bakal make wig, tapi entar dulu lah. Aku mau lihat-lihat dulu. Udah lama enggak suruh kamu. Aku jadi Power Ranger lucu. Ya aku juga mau kayak ngobrol-ngobrol aja, kan udah lama enggak suruh. Ih, maaf. Lucu-lucu. Betul ini enggak nge-lag kan ya? Kok kayaknya, atau mungkin HP ku yang tidak jelas. Di sana hujan enggak? Sini aman. Tapi kadang tuh ya jam 9 suka ada, enggak tahu sih aku tukang apa, tapi kayak ting 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 gitu lewat. Jadi kalau kalian mendengar sesuatu seperti ada orang jualan, anggap saja kalian tidak mendengarnya. Nabila mau rambut panjang. Enggak sih, sebenarnya aku tuh dari kecil. Ya sekarang masih kecil sih, tapi maksudnya dari dulu tuh aku gak pernah panjangin rambut tau. Saya gak. Jadi aku tuh dulu pokoknya paling panjang tuh sekitar segini kali ya, segini. Atau paling banter ya segini. Terus pasti langsung dipotong lagi. Karena emang aku tuh bukan anak rambut panjang banget tuh gak.
Ih, lucu-lucu deh. Iya, aku gemes deh kalau ngeliat avatar lompat-lompat. Pin kok bawa pulang. Kenapa sih Sinta salty amat komennya? Stres. Jadi aku kalau keceplosan ngomong stres, tolong dimaafkan. Karena tuh ya aku kan sering manusia yang sering mengeluh. Enggak, maksudnya bukan ngeluh. Aduh. Maksudnya bukan ngeluh secara kayak ah malas gitu, enggak sih. Aku tuh kayak cuman paling biasanya tuh kayak meratapi nasib terus kayak biasanya. Jangan bahas anime mulu, bosan. Oke. Di sana hujan? Enggak, di sini enggak hujan. Di sini aman. Kayaknya enggak hujan kan? Enggak hujan kan? Kayaknya sih enggak hujan. Ih, bawa aku pulang, Nabila. Ayo. Udah lama banget gak cium. Aku tuh mungkin resolusi 2021 1080p. Enggak nih, enggak, maksudnya mungkin resolusi 2021 nanti itu kali apa namanya? Sering-sering showroom, sering-sering aktif sosmed. Hadeh, min min. Oke, aku juga mau baca-baca komen dong. Ada yang mau nanya nggak? Aku tanggung banget nggak sih? Oke, sorry. Aku mau baca-baca komen. Oh ya, aku mau apa namanya? Apa namanya? Ngelis, bukan? Absen, absen. Kayak nyebutin yang di podium. Kita dari, dari mana ini? Oh. Aduh. Tuh lo, kayak aku tahu kemarin tuh harusnya bisa ngelihat secara langsung dari, oh ya ya ini jadi nomor 13 ada Kamal Malia, halo Kak. Nomor 12 ada Yuk, halo Ikisan, konbawa. Nomor 11 ada Kak Ibedama, halo Kak. Nomor 10 ada Kak Kengzu. Kengzu. Halo Kak Kengzu. Nomor 9 ada Kak Ben. Nomor 8 ada Kak Evi. Nomor 7 ada Kak T-Days. 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 Oke, itu. Halo Kak T-Days. Nomor 6 ada Kak John PTM. Halo Kak. Hah? Kok nomor 5 ada Kak Ibeda Ma lagi? Hah? Ini. Wow. Hah, apa yang setentu jadi? Apakah ini klonnya? Oke, tapi halo Kak Ibidama. Nomor 4 ada Kak Liliups. Nomor 3 ada Kak Sarah, halo Kak. Nomor 2 ada Kitty, halo Kitty San. Nomor 1 ada Suzuki, halo Kak. Udah lama tidak showroom. Oke, udah berapa kali Wah ngomong ini. Oke. Ida rumahnya banyak, lucu. Terima kasih kakak yang gak ngerasa kakak-kakak yang ngasih. Oh iya, terima kasih kakak-kakak yang ngasih gift. Ay, wah kalau ngomong tidak lancar. Ih, dari rumahnya kok hebat banget deh, ganti-ganti gitu warnanya. Ada yang warna ungu, ada yang warna merah sih, emang ada ya. Ada yang warna emas, wow. Aku mau baca-baca komennya. Kadang karena aku kadang suka merasa kurang berinteraksi. Karena aku emang anaknya canggung, gak jelas. Jadi sebenernya tuh aku baca, tapi aku gak tahu mau balas apa. Karena kalian canggung, aku tipe orang yang kalau ngechat tuh cuman bakal aku read doang. Atau kayak, oh oke, tunggu bakal aku balas stiker doang sama sih. Oke, aku mau baca komen.
Salam dari Alabio Kalimantan Selatan. Halo Alabio Kalimantan Selatan. Salam dari Balikpapan. Halo Balikpapan. Oh, halo Balikpapan. Halo ke Balikpapan. Ya udah. Kok aneh sih? Tapi ya udah lah ya. Halo. Baru baca satu. Oke, kita baca. Kita baca yang lain. Ayo, ayo. Ini komen di scroll ke atas kan? Oh iya, iya benar di scroll ke atas. Aku hampir lupa. Nabila suka Sakamichi juga enggak? Sebenarnya sih Sakamichi secara keseluruhan enggak terlalu, cuman apa ya? Aku kayak cuman tipe orang yang menikmati lagu-lagunya dan perform-performnya mereka aja sih. Bukan yang apa ya, bukan yang suka banget kayak Shinta gitu, enggak terlalu sih. Tapi aku suka maksudnya menikmati Sakamichi. Cerita pas perform Soluna. Jadi aku JR, aku perform selesai. Apa nih ceritain? Ya gitu sih, seru-seru. Iya dah, seru aja sih. Hadeh. Sapa Power Ranger dong. Halo Power Ranger. Salam dari Martubung. Halo Martubung. Halo ke Martubung. Ke Martubung. Nabila enggak libur GL. GL enggak. Mungkin maksudnya enggak Nabila. Nabila enggak libur akhir tahun. Enggak. Aku kayaknya libur akhir tahun ini mau stay di rumah aja. Seperti biasa. Aduh, stres. Ya lu balik papan gak apa-apa. Nabila anak keberapa? Aku anak kedua. Anaknya kan ada dua, berarti anak kedua kan ya, bener. Aku punya kakak satu, iya berarti aku anak kedua. Besok kita belajar bahasa Indonesia. Maaf. Aku mau lihat nggak liburan kemana-mana kak, tidak. Saya manusia no life yang menghabiskan liburan di rumah. Lucu banget, banyak daruma di sini. Lucu. Kamu dekat sama Marsha, deket dong. Kenapa sih waktu kalau jawab kayak ya udah kayak terlalu to the point. Oke, tunggu sebentar kaki aku semut apa. Oke. Ade, Nabila kemarin ditagih loh sama Zahra. Hah? Tagih apa? Emang aku ada utang sama dia? Hah? Hah? Belibet mulu. Maaf, aku tidak terbiasa ngomong. Ade, perasaan bahwa beginner. Jujur, kan akademi pernah dikasih paper ya waktu itu. Sebenarnya aku agak kaget, gak kaget sih waktu dapet beginner. Soalnya kayak aku merasa mungkin apa ya kita emang di apa ya dipercaya buat membawakan lagu yang lumayan hardcore, maksudnya bukan hardcore dalam itu tapi yang lumayan susah. Tapi beginner kan salah satu lagu legend juga ya gak? Iya dong. Ada kejadian lucu nggak waktu event Soluna? Sebenarnya banyak sih, tapi kalau misalnya ditanya kayak gini tuh aku juga bingung tau mau jawab apa. Soalnya banyak ya, banyak seru kok. Wah. Nabila maraton One Piece dong. Aku tuh tipe manusia yang maraton kalau udah tamat. Enggak, maksudnya kadang ada beberapa sih yang aku masih nonton atau baca pas ongoing. Tapi buat One Piece ini belum tahu ya, mungkin beberapa tahun kemudian punya geng nggak di sekolah. Tentu saja apa yang bisa diharapkan dari manusia knowledge seperti saya. Tapi maksudnya ada kok, maksudnya kayak kerumunan dalam suatu kelas yang biasanya aku nyampur sama mereka tuh ada kok, ada. Aku tidak senolep itu sepertinya. Wah, ini cepet banget. Team batch yang nggak juga sih, tapi soalnya tuh ya aku kalau nonton ongoing tuh cepet lupa.
Jadi misalnya nih, aku kan minggu pertama nonton episode, misalnya aku nonton episode 3, terus nanti minggu kedua sama ketiga aku skip, terus nanti minggu keempatnya tuh aku udah lupa lagi apa namanya terakhir sampai episode berapa. Terus kalau aku udah inget pun kayak terakhir tuh cerita tentang apa tuh aku lupa. Hade, kamu cadel ya? Iya, cadel F. Cadel F. Akademi waktu Soluna ngumpulin snack juga nggak? Nah ini waktu Hamin satu, Hamin H, Hamin satu, Hamin H, Hamin satu Soluna kan kita ada JR di tempatnya langsung kan. Aku tuh sebenarnya deh kayak dari kemarin tuh kayak udah dikasih tahu kan bawa makanan yang banyak sama bawa minuman. Cuman aku mikirnya tuh ini masih JR gitu kan, nanti aku bawa makanannya pas hari H konsernya aja. Cuman pas udah nyampe nya tuh tim-tim lain bawa snack tuh banyak banget, kayak akademi kayak minder gitu. Karena maksudnya ada sih ada yang bawa snack lumayan banyak juga, cuman nggak sebanyak itu. Nabila disuruh nginep di rumah Zahbaham, saya ragu kalau saya bisa nginep di rumah orang. Apa ya, aku gak terlalu suka aja sih ya bersosialisasi secara jujur. Hade, oke kayaknya tapi aku masih mau baca. Oke, aku mau baca-baca dulu, kan kita juga udah lama gak showroom ya gak sih. Terus nanti takutnya aku showroom berikutnya udah lama lagi, diusahakan tidak sih. Ya aku mau lihat-lihat avatar lagi dong. Ada kitsune. Iya ada kero, kero. Eh bukan deng, itu dinosaurus. Dinosaurus? Iya itu dinosaurus. Ada ikan. Ada apa namanya, bajak laut. Lucu-lucu banget sih. Kawaii. Oke mari kita scroll ke atas. Itu aku mau lihat-lihat yang di podium dong. Wow ada apa, kucing, ada kelinci, kayak banyak kan tuh yang skin hewan gak sih? Oh skin ada yang kostumnya kayak hewan gitu, lucu ya. Yuk kodok, yuk kodok, ikut pergi di kodok deh, lucu banget kodoknya Nabila. Oh sande-sande Dias, kawanan kodok Bukhashi. Seseorang tolong ngajak dia bersosialisasi. Terus nih ya, apa maksudnya tuh aku kan orangnya tipe orang yang cepat menghindar. Terus aku nggak suka bersosialisasi. Tapi maksudku bukan berarti itu jelek, maksudnya sesuatu sifat yang tidak bisa dicontoh. Tapi maksudnya aku kayak punya batasan sendiri gitu. Kayak kalau misalnya aku secara personal aku emang nggak suka bersosialisasi, tapi pasti ada di mana momen kayak kita harus bersosialisasi dan aku merasa aku bisa dengan baik bersosialisasi sepertinya. Kero-kero pada jadi itu maksudnya nggak, bukan yang apa ya, bukan manusia yang tertutup banget sih, enggak, kayak aku tuh cuma males ngomong aja kan ya. Oke. Bukan maksudnya tipe orang yang kayak tertutup banget atau nggak bisa diajak ngobrol, nggak juga sih, cuman apa ya, kayak terlalu doa yang terbaik ini kesana kayak mau jelek banget. Ya kalau jarang ngomong suka belibet ya. Iya, dan inilah kenapa alasan waktu canggung banget, karena waktu sebelum, pokoknya zaman SD tuh waktu jarang banget ngomong. Terus kalau ngomong tuh kayak paling ya gitu-gitu. Jadi bingung. Jadi sekarang bingung gitu kalau mau ngomong. Karena udah kebiasa kayak oh ya udah gitu. Cari yang sefrekuensi. Maksudnya udah sih, maksudnya kalau yang sefrekuensi juga banyak. Cuman kadang apa ya, kayak akunya sendiri aja sih yang merasa kalau
bersosialisasi itu capek. Oke, mari kita tutup pembicaraan melankolis ini karena wah terdengar sangat kasihan. Nah, bila kelab sama gen 7 atau gen 8 siapa aja? Pasti kakak-kakak yang waktu itu masih akademi, yang sekarang kakak-kakak tim T lumayan deket sih. Terus yang sekarang ada di akademi, semuanya kita semua dekat. Tapi mungkin kalau paling deket gen 7 tuh sama Kak Feby. Kalau gen 8 mungkin sama Kanunu kayaknya. Apakah Kanunu meng-approve ini? Kamu kak waktu Hyuka banget tadi. Enggak, terus maksudnya wah juga bukan tipe yang kayak apa ya, kalau ngeliat kalian pasti tahu kan siapa namanya, Oreki. Terus kalau misalnya ngeliat Oreki terus kayak wah ini gue banget, enggak, wah bukan tipe manusia yang seperti itu. Oke, tolong di apa namanya, diingat. Oke. Lebih suka atlet basket atau atlet esport nih? Ini maksudnya olahraganya atau atletnya atau atau apa? Kalau atletnya aku nggak kenal atlet-atlet deh. Paketnya Nunu nih ya dong, akademi semua paket Nunu guys. Paket kan Nunu. Oh, Becky gue banget. Oke, wah bukan tipe orang yang gue banget. Atau yang kayak dari siapa tuh namanya, yang dari Classroom of Elite. Terus kayak ngeliat dia kayak, wah ini gue banget. Enggak, oke. Wah tipe manusia normal. Adeh. Coba bahas pantun sama Puel dong. Aku gak bisa pantun. Nah, bila kalau saya Sonichi mau ke tim mana? Apa ya? Aku ada pingin ke mas kemana aja, aku sebenarnya boleh sih. Maksudnya Sonichi-nya, karena setlist 3 tim ini sekarangnya semuanya aku ngerasa kayak lagunya enak-enak dan ada ciri khasnya masing-masing. Udah nih bapak sekarang itu. Oke, sekarang mari kita ke tema sebenarnya. Jadi aku bakal menghilang buat 5 menit buat pakai wig. Oke. Okay. Lalu aku grogi. Oke, jadi aku bakal menghilang dulu buat pakai wig sebentar. Nanti habis itu kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Oke, okay, halo, tunggu. Oke, okay, jadi kayaknya udah pasang tapi tadi aku malah. Halo, aku mau ngecek dulu. Oke, okay, tarik nafas. Kayaknya nggak kenapa-napa sih. Tadi aku masangnya nggak ngeliat. Aduh. Oh iya, apa namanya kacamata dulu nggak kelihatan. Halo. Wah, belum muncul, kayaknya udah ada emoji. Sebentar, oke, mari kita lihat kaca dulu. Kayaknya gak masalah sih, oke. Oke, tar dulu. Oke, tarik nafas. Kok sopan?
Ayo waro orang-orang di showroom sofa, kamu pasti bisa. Aneh banget dari siapa itu. Oke, mari kita sudah saatnya mengembalikan mental kami. Lalu aku mau pakai kacamata dulu. Oke. Ih, aneh banget sih Nabila, gak jelas. Iya banget. Oke, panas BTW. Kenapa orang-orang bisa tahan sama rambut panjang? Oke, poninya aku mau lapin poninya dulu sebentar. Wait a minute. Oke, ini kayaknya sudah. Ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Tau gak sih waktu pertama kali aku beli wig tuh waktu zaman-zaman aku masih kayak sering nge-cosplay gitu. Aku ingat banget aku pernah pakai wig yang kayak sepundak gitu, terus mamaku kayak kaget. Waktu aku keluar kamar. Soalnya emang aku gak pernah apa namanya rambut panjang dari kecil kan. Jadi ya kayaknya gambaran aku kalau rambut panjang ya seperti ini. Aneh gak sih? Ih, siapa itu? Aneh gak sih? Oh iya, BTW aku ada sisir. Oke, mari kita. Kenapa orang-orang bisa tahan rambut panjang? Kalau rambut pendek tuh cepet tau keramasnya. Siapa ini? Wah. Siapa ini? Aneh, aneh banget. Oke, mari kita mau baca komen lagi. Rambutnya, bukan rambutnya sih, wignya kayak banyak nyasar ke depan-depan. Oke. Tak dulu aku bingung kalau dipuji. Aduh. Aku tuh tipe orang yang bingung kalau dipuji apa aku harus berterima kasih atau aku harus puji balik atau kayak kalian juga cantik kok atau gimana, karena aku bingung. Ya tapi terima kasih. Tapi aku lebih suka rambut pendek. Tapi setelah mendengar beberapa saran mungkin aku bakal nyoba panjangin rambut kok. Maksudnya kayak gak pendek-pendek banget. Oke, jadi aku mau langsung aja. Jadi apa yang mau kalian apa sih, bukan begitu, gimana ya ngomongnya, kayak apa hairstyle pertama yang mau kalian lihat dari rambut panjang ini? Coba dong pilih satu hairstyle. Ayo, ini rambut ketawa. Ayo pilih. Atau apa, twin tail atau kepang atau mau lihat apa dulu? Kan kayak aku nggak bakal, maksudnya belum rambut panjang, jadi kayak apa namanya, wah apa namanya, pertama kalinya kita bakal mencoba hairstyle. Aduh, panas. Kenapa sih kalian seolah-olah Nabila tidak ada di sini? Siapa ini? Siapa? Kita tidak kenal manusia ini. Apa-apa, mau hairstyle apa? Ayo, request. Oh iya, disini aku juga udah kayak menyiapkan beberapa karet nih, aku baru beli sekitar kemarin, 2 hari yang lalu. Ayo, tapi ini cuma dikit doang, jadi jangan hairstyle yang aneh-aneh. Aduh. Tapi aneh gak sih? Apakah aku gak pernah melihat diriku seperti ini? Saya cowok deh. Oke, maaf, cowok juga bisa cantik kok kayaknya. Ini rambut, oh ini rambut asli gak sih? Ya udahlah, udah tidak jelas. Ayo, apa namanya, pilih hairstyle. Mau di twin tail. Oke, kita coba twin tail kali ya, tapi gak bisa twin tail atas, apa namanya. Ini kurang panik-paniknya, mirip dah mesinta. Aku tuh bukan panik guys, aku tuh lebih kecanggung loh, masih awkward karena panik itu hanya milik Sinta. Twin tail, ponytail dong, undercut, macem-macem. Ponytail, oke. Tapi kayaknya aku gak tahu bisa di ponytail atas atau enggak, soalnya ini
setahu aku kalau wig itu susah kalau mau diikat atas, jadi mari kita coba dulu. Hai ponytail, kayak ponytail. Aneh kan sih ngeliat wak kayak siapa ini. Oke, mari kita coba saja. Ponytail tuh begini kan ya. Oke, kita ah, kayaknya gak bisa guys, kayaknya cuma bisa ponytail setengah. Terus aku coba dulu ini gimana sih. Oke, ayo kita coba. Ini dibawa kan ke belakang. Inilah manusia yang tidak pernah di ponytail. Aduh, ini cuma bisa ponytail setengah guys, karena wignya tidak bisa. Ini kayak mau copot gak? Kasihan amat. Kuncinya lepas. Tunggu sebentar ya. Ayo, bisa. Yuk, bisa yuk. Emang agak ngelag ya guys? Apakah? Oke, karena sepertinya tidak bisa diikat, jadi kira-kira kayak gini deh kalau di ponytail setengah. Kelihatan gak sih bedanya? Kira-kira seperti ini kalau di ponytail. Lalu aku mau screenshot setiap hairstyle nanti ya. Lalu aku screenshot dulu. Oke, ini di ponytail setengah. Yeay, kita turunin lagi. Bentukannya sudah tidak jelas. Oke, mari kita sisir dulu. Karena tadi kayaknya ponytailnya apa namanya nggak bisa diikut guys. Sorry. Botak saja. Iya, besok ya. Nge-lag ya? Apa emang nge-lag guys? Nge-lag kah? Apa ini? Nge-lag gak guys? Udah nge-lag kan? Oh, vote aja vote. Oke, okay. Votingnya mau apa dulu? Twin tail bawah sama kepang kali ya? Oke, mari kita vote. Harusnya kemarin aku udah nemu vote. Oke, ini dia. Oke, yang satu itu twin tail. Kalau yang dua itu kepang bawah. Oke, satu itu twin tail, itu yang kedua kepang bawah. Silakan di vote sambil aku mau baca komen. Nabila, hai ponytail, ayo. Wah, nggak bisa kah? Mungkin nanti kali ya kalau udah panjang beneran, nggak tahu kapan, mungkin 2000 Masehi lagi. Dicoba dulu. Wah, takut ketarik. Aneh banget gak sih? Kamu siapa? Lalu oke, kira-kira seperti ini tanpa kacamata. Siapa kamu? Kamu siapa? Oke, kamu siapa? Pilihannya nomor 1 twin tail bawah, nomor 2 kepang. Kenapa sih salahnya aneh-aneh kalian? Bondo boyku saja dah mantap. Nabila biasa tetap bondo kok. Ayo, aku mau baca komen. Patah-patah, emang ngelag gak sih guys? Lalu gue panik. Gak boleh panik, gak boleh panik. Panik hanya milih cinta. Ngelag gak guys? Oke, mari kita, pertama kita harus mengetahui kondisi. Ngelag gak guys? Ditarik copot. Iya, bener. Ayo. Oh ya, udah lagi voting ya. Ayo, apakah kalian masih butuh voting? Atau akan segera saya tutup? Oke, kita hitung 10 detik dari sekarang, habis itu kita tutup. 10, 9. Taruh, agak delay juga. Wah, gimana ini? Taruh, tapi sekarang udah enggak kan? Masih delay enggak?
Terus aku bingung tadi, makanya aku end gitu. Tapi masih ngang lagi. Oke, jadi tadi hasil vote gaibnya. Oh iya, aku masukin chat dulu. Jadi tadi hasil vote-nya tuh, jadi tadi kalian tuh pekan pada ngevote tapi nggak tahu pilihannya apa. Ya ampun, maaf banget. Oh my god. Oke, maaf banget. BTW, jadi tadi tuh pilihan satunya adalah Twin Tail, pilihan duanya adalah Kepang Bawa. Jadi inilah hasil tadi yang nomor 2, jadi aku Kepang. Rambutnya masuk mulut. Jadi tadi jadi inilah hasilnya tadi. Oke, maaf kita lupakan delay sejenak. Tapi di sini nggak delay, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Ya bis tene. Menosai. Oke, mari kita lanjut ke. Maaf, rambutnya masuk sini. Oke, jadi kita tinggal screenshot dulu sebentar. Tapi sekarang udah enggak kan ya, udah enggak kan ya. Ini siapa sih ini yang bikin delay ini, pasti showroom ada dendam nih. Tahu apa kan ya? Oke. Okay. Mari kita lanjut ke hairstyle berikutnya. Tadi adalah Twin Tail bawah yang selanjutnya. Karena tadi sebenarnya jadi tadi kalian tuh ngevote enggak tahu ya pilihannya apa, ya ampun maaf. Sorry banget. Penyesalan semua hidup. Kelamaan gak showroom sih. Ya deh, besok-besok sering. Wah. Tapi emang, ya emang kelihatan beda banget ya, rambut panjang, rambut pendek. Tapi dulu tuh ya, dulu sebenarnya tuh aku gak apa ya, bukan berinisiatif potong. Jadi dulu aku kan, sampai sekarang sih, maksudnya tinggal sama nenekku. Nah, nenekku tuh orangnya apa ya namanya, kayak suka rapi, suka bersih gitu. Terus kayak dia gak suka kalau ngeliat rambut ada yang rontok gitu kan. Jadi dulu aku tuh selalu potong pendek. Sebenarnya salah satu alasannya karena itu, dan alasan kedua karena tentu saja gerah. Aduh, aku mau bagi rambutnya. Wah, ada disco. Tapi sampai mana ceritanya? Iya, jadi aku tuh kayak selalu potong pendek gitu karena itu. Dan dulu tuh waktu kecil pernah, kalau maksudnya kayak pernah pingin panjang gitu kan. Apalagi kan kalau dulu waktu masih kecil kan anak-anak perempuan rambutnya rata-rata pendek. Panjang! Kok pendek? Rambutnya kayak panjang. Jadi sebenarnya ada sih kayak ada masa-masa di mana pingin rambut panjang. Tapi makin lama makin kesini tuh kayak aku lebih sering pendek dan lebih menerima apa namanya, takdir, bukan takdir sih, lebay banget nama bilangnya, kayak menerima, oh ya udah pendekin aja, dan emang aku merasa cocok gitu pendek. Jadi ya oke, ini baru satu, mari kita lanjut sisi berikutnya. Nah, biar pas kecil pas rambut panjang dong, gak ada. Aku kayak paling panjang tuh kayaknya aku pernah ngepost deh, paling panjang tuh segini. Panjang banget, sepanjang ini gak ada sih. Oke, mari kita printer berikutnya. Udah dapet zonanya mandi short hair ya, benar-benar. Jauh-jauh waktu kemarin, apa namanya, kan kemarin juga udah sempet panjang kan, sekitar segini, segitu. Tapi aku pengen potong. Sebenarnya tuh kemarin aku gak ada niat potong, cuman aku ngerasa model yang kemarin aneh, terus kayak mendingan aku rapiin aja deh niatnya. Sebenarnya mau dirapiin aja, cuman entah kenapa waktu aku di salonnya kayak kependekan. Tapi ya nggak apa-apa, aku seneng juga sih. Oke. Jadi ini Twin Tail-nya. Aku mau coba lepas kacamata. Soalnya kalau pakai kacamata kayak gadis berpus banget.
Oke, mulai kita pakai lagi karena komennya tidak kelihatan. Oke, jadi ini tintel bawahnya. Sebenarnya aku pengen nyoba tintel atas, tapi demi keamanan wig yang takut copot ini, mari kita tidak usah aneh-aneh. Gimana? Aku tuh dari dulu pengen nyoba. Aku waktu SD tuh sering banget. Dulu kan aku pendeknya tuh bukan pendek kayak gini, maksudnya kayak pendek yang kayak Dora, kalian tau gak sih? Ya dulu kan aku tuh pendeknya rambut pendek yang kayak Dora, jadi masih tetap kayak bisa di twintail gitu kan, walaupun cuma sedikit. Terus aku waktu SD tuh sering banget di twintail karena dulu aku kan nonton Love Live. Terus aku kayak pingin banget di twintail kayak Nico gitu. It's cute yo. Nadia ngomong on it. Nggak mau, takut cringe. Tidak mau. Pendek jamur. Enggak, bukan kayak jamur. Kayak Dora sih. Kalau jamur tuh kan kayak aku dulu. Di mana Nabila hilang? Oke. Jujur aku sering banget kayak tergoda sih kalau ngelihat orang-orang rambut panjang. Maksudnya kayak banyak hairstyle-nya. Atau aku kayak kadang imut-imut gitu. Cuman kadang aku tuh udah basa, udahlah pendek aja gitu. Tapi mungkin apa namanya, kalau misalnya banyak yang meminta untuk coba panjangin, pasti aku bakal coba panjangin sih. Gadis desa banget. Ini udah tinggal pulang kampung. Oke. Ashibe sori yo. Na 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 na. Kenapa sih pada minta untuk mengomong kata-kata yang seperti ara-ara atau onichan? Aku tidak lucu. Tapi mungkin bakal aku coba karena umpam kepanjang, jadi mungkin tidak sekeren itu. Oke, mari kita coba. Gak bisa. Wah. Mari kita lihat. Wah, aku dong deh. Halo Mas Kiki. Padobu. Lucu banget rek rambut panjang. Makasih. Kenapa sih? Aku tuh bisa ngomong stres. Stres lepas batu. Kalian tau meme itu gak? Aku gak bisa, kenapa sih? Oke. Sekali aja. Nabila buka kacamatanya lagi dong, belum gue access. Oke. Mending pakai kacamata atau enggak? Gak kelihatan. Nanti aku boleh nggak video call dengan kamu? Boleh dong. Selamat ditunggu. Aku tunggu ya. Oh ya, kalau misalnya mungkin ada yang mau request video call, aku belum tahu video call bulan depan mau kayak apa, tapi kalau misalnya mungkin mau kalian mau aku pakai wig, it's okay sih kayaknya. Nabila minus berapa? Aku gak minus, aku silinder. Terima kasih banyak Nabila, aku senang. Iya. Wah, aku mau nyebutin nyap kamu mirip mama aku. Jangan-jangan aku mamamu. Nabila suka band Jepang apa? Bandori band Jepang bukan? Band Jepang kan ya, Bandori. Aku suka Waselia. Itu masuk band kan ya? Yuk bisa yuk bilang on channel kayak Onichan. Enggak, ini memalukan ini. Hai.
Tolong jangan muntah ya. Aduh. Udah lihat Gen 2 Hololive belum? Sudah dong. Holo ID belum? Udah dong. Ada Chris, ada Anya, lucu banget tuh modifikasi Chris. That's so smart, bro. Ih, kenapa sih kalian? Oke, BTW aku mau mencoba hairstyle berikutnya. Jadi kayak di Twintail, tapi gak banyak itu. Kayak Misa sama nih, dari Death Note. Atau kayak Soto Memeri dari... itu apa namanya? Jadi siapa namanya? Kaki Gurui. Terima kasih bagian dokumentasi. Collab sama Hololive you, ah mau. Cuman sepertinya mungkin tidak mungkin. Belum ada apa namanya, lampu hijau untuk hal-hal seperti collab. Oke, akan ada versi 2 jam ya. Apa tidak mual mendengarnya? Ah, tunggu Onichan 2 jam Nabila, ya ampun. Tidak mungkin. Lalu nih bukannya susah, guys. Besok semangat ya pajamanya. Terima kasih. Iya, besok pajama jangan lupa ya. Seru banget deh baru pertama kali nyoba, nanti show jam 12 siang. Berarti aku sudah bangun dari pagi. Yuk. Saya alumni apa-apa masa 10 jam menantikan. Hadeh, kalau masa mah lucu, kalau wak mah emang. Apa yang mustahil di showroom ini? Tidak ada. Ya, tapi bagus sih. Kayak aneh gak sih, tapi aku gak pernah liat rambutku panjang. Nabila perbaiki poni 10 jam. Iya maaf ya kalau bikin poni mulu, ini poninya kayak poni wak, susah diatur. Oke, aku mau nyoba yang tadi, hairstyle yang tadi. Iya ada Dabuma, 100 Dabuma. Bu, terima kasih Kak Fahmi Anoval atas 100 Dabumanya. Lucu banget kali ya kalau Dabumanya berjejer. Wuh, lucu. Ada Daruma gak sih tadi? Bila udah gondrong ya bun, benar. Apakah kamu SMA atau SMP? Aku SMP. SMP, benar. Tapi aku dikit lagi ke SMA. Sekitar tahun depan sih. Tapi dikit lagi kan. Oke, mari kita ambil belah rambut yang pendek. Wah. Ah. Iya, ada pool di bawah. Halo pool. Itu udah jam berapa? Wah. Oke, ini hairstyle terakhir ya. Ah. Ah, yang tadi Twitter belum di screenshot. Ini enggak apa-apa lah ya. Kita kehilangan. Kita melupakan satu hairstyle tadi. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya pernah miara kadal gak? Enggak kok. Miara keong aja udah trauma aku. Delay lagi, wah kenapa delay lagi. Oke. Jangan panik. Eh ada pukul. Mungkin ada yang SS. Oh iya kalau ada yang SS, terima kasih banyak. Nanti posting di Twitter, oke. Ini kenapa susah? Oke, mari kita fokus mengikat rambut dulu. Emang lag lagi. Wah, kenapa ini? Terus, baik, mari kita. Wah, ini kenapa sumpah? Apakah nge-delay lagi? Tadi aku takut. Nge-delay lagi kan? Ini nge-delay lagi kan? Masih gila ya nih. Oh iya BTW ini babu di babu satu sih. Mau satu lagi tapi kayaknya gini juga lucu aja. Maksudnya wignya, bukan akunya kok. Aku sudah muji diriku sendiri. Oke. Okay. Wah, oke okay, aman. Aman. Aman kah? Oh. Wah, kenapa? Ini fix. Showroom ada dendam. Aman cuman agak nge-lag. Oke.
mari kita coba ikat yang satu lagi. Ini kayaknya juga dong, ini kayak nggak terlalu delay. Saya tadi aku lihat kayak komen-komen. Oke, mari kita ikat yang satu lagi. Tahun depan bikin JKT48 TV di event Jepangan yuk. Kalau misalnya JOT mengizinkan, semua tergantung JOT guys. Nah, ini kenapa susah banget? Jangan lupa ketan ya. Semoga ada unit tim JKT48 Kalau ada unitnya, unitnya mau ngapain? Nobar anime bareng atau gimana? Kamu sih mengkhianati showroom mulu ya, maaf. Oh iya iya, mungkin ini karena itu nggak sih, apa namanya, karena gue jarang showroom ya nggak sih, atau nggak ini teori bodoh gue dong. Oke, ini kayaknya hairstyle terakhir karena sudah mau selesai. Oke, aku masukin shot dulu biar tidak lupa. Tunggu sebentar, kaki waktu sebentar. Oke, mari kita lepas kacamata dulu. Oke, jadi kayaknya ini satu ekip. Jadi mari kita ngobrol-ngobrol saja dulu. Ya gawal-gawal jarang, makanya sering-sering. Oke, ya maaf. Wah, nah, jadi aku paling suka ngeliat kayak hairstyle kayak gini. Lucu gak sih, twin tail tapi gak twin tail banget. Beda banget kalau rambut panjang. Iya sih, kayaknya. Kamu siapa ini? Kamu siapa? Seperti bukan Nabila yang kita kenal. Itu kalau dipegang aneh. 2021 ada rencana ngikutin anime apa? Apa ya, aku belum lihat. Pasti yang banyak season 2 nya sih, kayak kemarin aku lihat Yakusaku no Neverland kan bakal ada season 2 nya terus Shield Hero Tateyusha. So, kayak kemarin aku ada demo, aku tonton banget di 2021, cuma aku lupa judulnya. Maybe Ruby and Love. Tidak apa-apa kak, tidak usah maksa. Wah. Wow. Tuh, aku bingung. Kalau dipuji. Aku bingung kalau dipuji. Oke, terima kasih. Kalian juga lucu. Pujian template banget sih, kayak kamu lucu, lebih lucu kamu. Kamu juga lucu. Lucuan kamu. Kalian tau gak sih om yang kalo om yang dipuji terus kayak dia bahasa kayak kamu lebih gak lucu, terus kayak bahasa kayak kamu lebih lucu, kamu. Nabi Rani Sinta Babu Wajah showroom nih, wow udah mulai. Kayak juga mungkin sepertinya kita harus mengakhiri ini. Aku mau ngabsen kakak-kakak yang ada di apa ini namanya, di panggung, di apa namanya nih, podium. Ada, kita mulai dari 20 kali ya. Ada kak tomatnya Timpi, halo kak, kamu konsos tomatku lagi. Nomor 19, ada kak Yu, halo Yuki-san, ayo gatau gozaimasu dan nonton. 18, ada kak Banggro, halo kak. Nomor 17, ada kak T-Days. Nomor 16, ada kak Izzy, halo kak. Nomor 15 ada kak Latwafuska, halo kak. Nomor 14 ada kak John PTM, halo kak. Nomor 13 ada kak Rian Yao, halo kak. Kok udah tadi halo kak mulu ya? Iya, iya sih, tapi mau gimana lagi. Nomor 12 ada Mikonya Nabila, halo kak. Mikonya Nabila, Mikonya aku dong.
Nomor 11 ada Kak Ben. Nomor 10 ada Kak Ibe dan Masisila. Halo Kak. Nomor 9 ada Kak Kitty. Kitty Sam, terima kasih Mas. Nomor 8 ada Kak Fahmi. Nomor 7 ada Kak Raihan. Halo Kak Raihan. Nomor 6 ada Kak Awanoid. Nomor 5 ada Kak Kodoknya Nabila. Halo Kodoknya aku. Nomor 4 ada Kak Sarah. Sarah. Nomor 4 ada Kak Sarah. Nomor 3 ada Kak Suzuki. Dan nomor 2 ada Kak Riot. Dan nomor 1 ada Kak Fulhan. Halo Kak. Oke, jadi itulah tadi 20, tadi 20 kan ya? 20 yang ada di atas. Tapi aku lihat semuanya kok. Yang kalian lucu-lucu avatarnya. Aku mau juga baca-baca komennya juga kok. Jadi tadi ada kakak-kakak kodok, kakak-kakak kucing, kakak-kakak hantu. Terus aku juga lihat avatar-avatar, semuanya lucu sekali. Oke, jadi tapi kita tutup showroom chaos hari ini. Entah kenapa kok masa showroom mau mengalami penurunan, kayak kemarin aku gak secanggung ini. Tapi yaudahlah ya. Oh ya, terus juga maaf delay-delay, ada tadi delay-delay ini pasti karena showroom ada dendam. Oke, jadi sekian. Oke, jadi kita ketemu pajama besok ya semuanya. Kok ada disco? Terima kasih diskonya dari siapa ya? Dari Kariot. Ayo kita nikmati disco terakhir dulu. Yo. Jangan lupa makan, hei. Siap kakak-kakak semua, jangan lupa makan juga ya. Dadah. Besok ketemu di pajama ya. Dan kita mungkin bertemu di showroom selanjutnya yang entah kapan akan terjadi itu. Dadah semuanya. Jangan lupa makan malam. Selamat malam. Selamat istirahat.